Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dan berkat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, langsung ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengulas bagaimana cara melakukan deposit kuotek binary option ataupun broker kuotek melalui aplikasi dari Digital Saldo Dana. Ya, buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan untuk caranya seperti ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi website kuotek ataupun akun kuotek Freedom Binary Option yang saya miliki. Ya, seperti ini, dan di atas kalau bisa lihat ada total saldo yang saya miliki 37 US dollar, dan di sini kita akan melakukan atau menambahkan saldo 10 US saja melalui aplikasi dari dompet digital Saldo Dana. Dan sampai di sini silahkan kalian tinggal pilih saja ke bagian menu deposit di pojok kanan atas yang sudah saya beri tanda. Oke, diklik sekali dan kita datangkan ke halaman seperti ini, tinggal kalian scroll saja ke bawah, cari menu dana e-wallet ya. Oke, di sini tinggal kalian klik sekali, kemudian isikan data ataupun berapa nominal dolarnya, kemudian klik deposit di bawah. Saya akan menambahkan 10. Oke, kita akan dalakan kembali ke halaman selanjutnya seperti ini. Oke, total ada 153.014,28 rupiah. Oke, silahkan kalian isikan jadi sini nomor ponsel yang terdaftar di akun dananya, kemudian klik bayar. Ya, melakukan pembayaran dengan kartu bidang berikut diperlukan. Kita akan menunggu ya. Oke, di sini kita sudah mengklik bayar. Nah, kalian tinggal ditunggu saja seperti ini, jangan diutak-atik ya. Nanti akan terlihat. Nah, konfirmasi pembayarannya. Di sini sudah terlihat untuk jumlah pembayaran dari Galatek transaksi online total harganya Rp153.014. Benar sekali, dan di sini penggunaan pembayaran melalui saldo dana ya. Benar, dan di bawah langsung pilih ke menu bayar saja. Oke, kita akan menunggu selanjutnya dan kita akan input kembali konfirmasi. Oke, sudah berhasil transaksi pembayaran dan di sini berhasil. Silakan kalian tinggal kembali saja masuk ke dalam aplikasi dari broker kuoteknya. Ya, tunggu saja di sini sedang di refresh ya. Kalian tekan kembali saja dari tadi di aplikasi dananya. Oke, setelah tekan kembali, kita akan coba tekan kembali lagi ya. Belum terrefresh. Oke, memang seperti ini ya dari websitenya. Oke, belum tertambahkan, saldo masih 37,51. Oke, belum tertambahkan, kita tunggu beberapa detik selanjutnya. Oke, di refresh saja ya teman-teman ya, kalian refresh. Oke, tinggal kalian refresh, belum masuk juga ya, belum ada 1 menit ya. Oke, silahkan kalian tinggal di refresh kembali. Kita akan masuk terlebih dahulu dan cek ke dalam akun dananya apakah pembayaran sudah berhasil atau belum. Oke, kedua ya transaksinya. Nah, di sini dari Galatek sudah berhasil ya, teman-teman ya. Transaksi berhasil di atas. Ya, artinya di sini sudah masuk dan kita akan cek kembali ke akun dari kuoteknya. Kita akan refresh ulang ya. 37 US dan di sini sudah bertambah, nanti akan ya total menjadi 47,51 US, dan artinya saldo dari pendepositan yang kita lakukan sudah masuk ke dalam akun dari dompet digital Saldo Dana. Dan begitulah untuk cara melakukan deposit kuotek melalui aplikasi Dana. Nah, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.